Peserta cuba semua jenis pelaburan emas, stok, kripto dan macam-macam lagi, dan ini adalah hasilnya. Setelah 16 bulan saya melabur ke dalam pelbagai instrumen ini, adakah saya untung ataupun rugi? Dan matlamat kita hanyalah satu, kita nak beat net worth bulan lepas. Adakah kita dapat ataupun tidak, itu saya sendiri pun tak tahulah. Saya kena kira saja sebelum ini kan. So, make sure korang tengok video ini sampai habis sebab dah ada silakan QR code duit free yang boleh korang claim menggunakan apps Spybit. Tapi hasilah kepada mereka yang daftar biar guna kod PAS0031 DAUS. Jadi, dah tak nak buang masa korang, jom kita mulakan dengan app sama kita iaitu Wahid Invest. So guys, inilah dia portfolio Wahid Invest DAUS di mana DAUS mengalami profit sebanyak RM6,488 bersama dengan 37% profit daripada DAUS punya modal berdasarkan ditulis kat sinilah. Jadi sekarang ni account balance DAUS adalah RM34,679. Jadi kalau tengok waktu graf, memang sekarang ini portfolio DAUS mengalami ATH lah. Yang maksud kita punya account balance ni paling banyak lah, iaitu RM34,000 ni kan. Ini paling banyak dalam sejarah DAUS. Tapi kalau in term of profit, bulan lepas sebenarnya lagi banyak profitnya, lebih kurang 7K, sekarang ada kepada 6.4K. Dan kita punya target adalah untuk mempunyai 1 juta dalam Wahid Invest ni, dan sekarang kita baru hanya mencapai 3.4% saja. Dan deposit method DAUS adalah sebanyak RM100 saja setiap bulan. Tak banyak kan? Dan DAUS punya portfolio adalah US stock di mana 97.5% melabur ke dalam halal punya ETF. Selebihnya berada dalam untuk cash. Jadi korang tengok sini, mana yang spike banyak dengan mendadak tu, yang kat sini kan, yang naik tegak tu warna kelabu tu, itu adalah diakibatkan oleh referral reward yang korang gunalah. Apabila korang daftar menggunakan kod HMBAN306 ini, korang akan dapat free RM10 dan juga akan dapat RM10-20 macam tu untuk dimasukkan dalam konten. Dan akan gunakan kontribusi yang korang buat tu untuk sebagai konten. Korang dapat reward guys, anda kata korang guna kod tu, tapi sekarang dah berubah, korang kena deposit minimum RM300 ke dalam korang invest hold selama 30 hari baru korang akan dapat free RM10 tersebut. Jadi DAUS sendiri pun baru perasan lah benda ni, jadi harap korang take note lah benda tu. Jadi kita masukkan ke dalam kita punya hasil dan tara. Nampaknya kita berjayalah beat bulan lepas daripada 33.2 menjadi 34.6K. Tapi kenaikan ini mostly diakibatkan daripada kita punya deposit lah, bukannya kerana daripada peningkatan market. So kalau korang melabur US stock, maybe korang tak untung sangat lah sebenarnya waktu sekarang ni sebab tengah down. So jom kita pergi ke app seterusnya, iaitu Stashaway. So guys, ini adalah account Stashaway DAUS di mana DAUS mengalami total return profit sebanyak RM2,185 dan DAUS punya deposit adalah RM6,311. Jadi kita punya percentage of profit adalah 44% lah ditulis di sini. Jadi kalau kita tambahkan dunia ni, kita dapatkan value 8496 di sini. Jadi di Stashaway ni memang DAUS melabur dalam S&P 500 sahajalah. So kalau nampak lah 99% melabur dalam S&P 500. Dan deposit plan DAUS adalah hanya RM100 saja setiap bulan. Jadi korang nampak lah sebenarnya compare dengan bulan lepas, sekarang ini agak drop berbanding yang sebulan lepas. Dan apabila saya transfer ke dalam saya punya SL pun, korang sini boleh nampak di mana kita actually mengalami drop lah untuk bulan 4 ini. Even ada deposit RM100 pun drop sebanyak nak dekat RM40 lah sebabkan market. Jadi Stashaway ni memang purely daripada duit yang DAUS deposit, dia tak ada referral booster lah macam Wahid Invest tadi. So kita dah first time lah mengalami kejatuhan guys. Jadi adakah kita berjaya beat bulan lepas, saya pun tak tahu. Jadi jom kita bagi ke seterus kita, iaitu Rais. Jadi sekarang kita berada dalam portfolio Rais DAUS dan ini adalah custom portfolio. Sekarang korang boleh nampak dia hampir lah mengalami all time high, tapi dia jatuh and then dia naik balik lah baru-baru ini. Jadi portfolio Rais ni pun dah macam berubah sekarang sebab korang nampak selalunya dia akan tunjukkan berapa banyak profit yang dijana di kawasan ini yang DAUS bulatkan ini. Tapi sekarang dah berubah, DAUS tak pasti kenapa Rais buat benda yang macam ni, sangat-sangat pelik. Jadi cara untuk kita tahulah berapa banyak yang DAUS dah profit, DAUS akan tolaklah invested by you dan juga current account balance. So kalau DAUS tolak cincai, lebih kurang 900 lebih lah profit DAUS melabur dalam Rais ini. Ataupun korang juga boleh kongsi lah cara untuk kira profit yang lebih tepat. Sebab sekarang ni dia dah bercampur bau, dah susah lah nak kira-kira tu kan. Jadi portfolio yang DAUS labur adalah 50% berada dalam semiconductor, 30% berada dalam Islamic oil equity dan selebihnya yang DAUS tak boleh nak remove. Dan DAUS punya deposit method sama juga untuk ketiga-tiga tadi, iaitu RM100 setiap bulan ke dalam Rais. Wahid Invest dan juga Stashaway semuanya RM100 saja setiap bulan. Jadi DAUS nak masukkan ke dalam kita punya asal dan tara guys, kita berjaya beat bulan lepas daripada RM9,800 menjadi RM10,176. So itulah kita punya total stock ataupun robot advisor lah basically kan. Jadi untuk Mumu kita dah stop, tapi anda kata ada demand, korang nak ke DAUS masukkan semula Mumu ni? Cuba korang komen, DAUS akan cubalah cari dana untuk kumpul pub balik ke dalam Mumu ni. Now kita pergi pula kepada Money Market Fund dan juga Gold punya session. Dan untuk itu, kita akan mulakan dengan Versa Cash. So guys, Versa Cash ni adalah Money Market Fund di mana korang boleh nampak lah return yang DAUS dapat hampir setiap hari kecuali satu ahad lah. Jadi korang nampak DAUS gerakkan hari tarin kan. Jadi fund return harian tu korang nampak akan dia bergerak seiring dengan masa yang berjalan. Jadi in total DAUS dapat lebih kurang RM56 lah dengan menggunakan Money Market Fund dan modal DAUS lebih kurang RM1,920 something. Jadi kita punya fund return ni pun akan terus masuk lah ke dalam kita punya current value di atas sini. Jadi buat masa sekarang, return yang boleh dapat menggunakan Versa
sisa cash hanyalah sekitar 3.77% sahaja, which is dah drop lah daripada sebelum ni 4%. Sekarang dia dah floating ikut apa yang market boleh bagi. Jadi Versa Cash ini memang tidak buat apa-apa. Dah gunakannya hanyalah untuk sekadar letak emergency fund dan tempat nak withdraw duit dengan cepat lah. Now kita nak tengok pula tentang dah punya Versa Gold. Yes, Versa Gold kita mengalami profit yang sangat-sangat mantap, di mana sebelum ini dia pernah naik lah sampai profit RM300, tapi dah drop kan. Jadi drop dan naik kepada profit hanya RM240 ataupun 21% daripada modal daul. So anda kata korang pump banyak lah ke dalam emas ni, profit 20% dalam masa perbulan saja, memang sangat-sangat hebat lah gold kan. Jadi kita tahu lah kan kenapa emas naik. Ada beberapa krisis yang berlaku sebelum ni menyebabkan harga emas naik dengan sangat-sangat mendadak, dan disebabkan itu kita profit dengan sangat-sangat banyak. Jadi bila tengah fact information, korang mendapat lah untuk 1 year return adalah 16.6% dan YTD return bermula daripada 1 bulan sampai ke 31 Mac returnnya adalah 8%, lebih tinggi daripada ASP, KRSP dan semua benda lah, tapi dalam masa 3 bulan saja. Itulah the power of gold. Dan yang paling penting dia syariah compliant. Jadi DAO akan tambahkan kedua-dua Versa Cash dan juga Versa Gold, dan DAO dapat 3719 di sini, dan nampaknya kita berjaya bid bulan lepas daripada 3.3 menaiklah kepada 3.7k. Mantap. Now kita pergi ke kategori kita yang seterusnya, iaitu P2P Lending, dengan apps seterusnya iaitu Funding Society. Dan cara guys, korang boleh nampak ini adalah DAO punya Funding Society. Analyze performance kita adalah 10.66%, di mana ini duit yang kita expected akan masuk kepada kita, and then due ambit 727 yang tak bayar lagi lah, mana dah lepas tarikh, tak bayar lagi. So guys, ini adalah income summary, di mana total return yang dah dapat nak dekat RM400 dan compensation DAO receive lebih kurang RM31. Jadi kalau kita tambahkan kedua-duanya, lebih kurang RM430 return lah yang DAO dah dapat setakat ini. Dan DAO tolakkan dengan service fee, memang kita ada profit lebih kurang RM300 lebih. Jadi bonus ni tak kira lah, sebab bonus ni DAO dapat daripada referral yang korang register. So kalau korang dapat free RM30, korang boleh register Funding Society guna kod FSDAOCK, pump RM1,000, korang akan terima lah free RM30 dalam masa sebulan. Jadi total duit yang telah pun DAO spam outstanding principal ni, modal yang bekerja adalah RM6,451 dan kita punya defaulted adalah RM681. Jadi DAO akan biarkan dia kat sini dulu. Andai kata dia dah masuk ke kuning ini, barulah akan kita consider rugilah. Jadi buat masa sekarang masih lagi hijau ni, masih ada peluang lah untuk dapat balik. Once masuk ni memang no recovery lah, dia tulis kat sini kan. Anggap je lah duit korang dah burn kerugian. Jadi DAO masukkan dalam kita punya sell dan kita tekan enter, and tara guys, kita naik lah lebih kurang RM151. Now kita pergi ke app kita yang seterusnya, iaitu Pionex. Jadi kalau korang tak tahu, Pionex ni adalah sebuah trading bot di mana dia akan trade lah untuk kita berdasarkan bot yang korang pilih ataupun strategi yang korang pilih, dan juga atas coin-coin yang korang pilih. So macam DAO dah menggunakan DCA bot kepada 3 coin, iaitu BTC, BNB dan juga HBAR. Jadi korang nampak HBAR DAO mengalami kerugian yang agak dahsyat, di mana sebelum ni dia profit $300 lebih, sekarang dah drop, hilang semua profit dan akhirnya dah start rugilah, dah nampak negatif 39. So kita punya unrealized profit adalah 372. Jadi dah ambil yang ni, tolak ni, dapat yang atas ni total profit ni. So money at the end, selama setahun DAO melabur dalam Pionex ni menggunakan bot, akhirnya DAO rugi balik lah. Jadi inilah the reality of trading. Ada masa untung, ada masa rugi. Tak sia-sia untung, tak sia-sianya rugi. So korang jangan give up, teruskan buat apa yang korang percaya. Jadi korang tengok sebelum ni DAO punya profit 543, tapi DAO tak update lagi hashbar ni. Dan katakan enter, update semua, tara guys, nampaknya kita punya profit drop daripada $500 tinggal $191. So walaupun kau hashbar drop, kawan-kawan yang profit masih boleh cover lah floating ataupun kerugian yang sedang berlaku tara kau hashbar. Jadi at the end, inilah kita punya current value 2171. Jadi kita convertkan menjadi ringgit, kita dapat 10.344. Jadi kita tekan enter and tara guys. So nampaknya kita tak berjaya bid pulang lepas untuk Pionex ni. Tapi ni sebenarnya first time lah dah nampak Pionex ni rugi, sebab selama ni korang boleh tengok lah semuanya naik. Tapi untuk bulan ni sajalah dia drop, sebab kita tahu market crypto jatuh dengan sangat banyak, dan korang nampak dia drop pun tak banyak guys. Dia hanya hilangkan segala profit yang dijana and then barulah rugi. So anda kata korang berminat nak cuba Pionex, korang mendatang Pionex yang guna kod DAOSDK, korang mendapat discount fee sebanyak 10% daripada semua trade yang korang buat. Okay, now kita sekarang pergi ke kita punya contact to you, di mana DAO dah kira lah untuk korang semua. DAO dah simplifikan lah untuk korang untuk nampak dengan lebih jelas. Jadi actually sebenarnya ada perubahan, di mana setiap account ni DAO dah dropkan lah modal sebanyak $1,000 saja. Sebelum ni $1,500 untuk account satu dan account DAO, tapi DAO nak senang buat semua $1,000 saja, and kita dah buatkan strategi yang lebih bersesuaian lah dengan modal tersebut. Kita dah setting balik. Now korang boleh nampak DAO actually mengalami kerugian lah sebenarnya, sebab sebenarnya setiap account tu dia terkena SL lah untuk satu coin. So bila kena SL, maksud dia kena cut loss lah. Cut loss maksud dia akan sell pada waktu
1 rugi. Dia realiskan loss dia. Bermaksud kita punya USDT betul-betul hilang. So daripada 1000 terdrop lah kepada 855, kepada 88, dan sekarang dah naik 100. 900 ni dia naik sebab kita dah start buat profit balik. So kalau nampak, floating loss pun makin turun dan kita punya net balance pun makin naik. Jadi kita punya dulu rugi negatif 175, sekarang dah negatif 112. Dan kita hopefully kita dapat balik recover segala kerugian yang telah pun dijana, dan at one point kita dapat menghasilkan profit, dan segala profit yang dah jana di dalam coin tech to you ini dah akan bagilah giveaway secara setiap minggu lah di dalam YouTube DAOs ini. DAOs biasanya akan buat weekly update lah tentang coin tech to you ini. Make sure korang tengok video tu. Saya kata dah profit nanti, dah berjaya recover negatif 500 USDT ini, dah akan bagilah korang giveaway mingguan. Jadi sebenarnya korang nampak lah, sebenarnya robot ni function guys. Maknanya anda kata ni kosong lah kan kerugian ni, actually kita menjana profit lah setiap minggu. Dari negatif 3000 ke negatif 2600 ni berapa guys? Nak dekat RM900 profit, and daripada negatif 2.6 kepada 2.4 lebih kurang RM200 profit. So kalau DAO tak rugi, actually sebenarnya profit lah tu. Profit RM1000, profit RM200 seminggu memang sangat-sangat banyak lah sebenarnya. Tapi kita still rugi, so tak boleh claim lah untung kan. Jadi DAO akan tolakkan total kerugian kita. Jadi modal yang DAO adalah 2491 lah untuk ke semua account ini. Jadi DAO akan convertkan kepada ringgit, kita dapatlah 11869. So DAO masukkan ke dalam kita punya SL, dan tara guys, kita drop lah daripada 18K lah. Sebab sebagiannya daripada saya punya withdrawal lah untuk bagi semua 1000, and then daripada kejatuhan market negatif RM2000 tadilah yang rugi tadi tu. So sebab itu kita jatuh lagi guys. Jadi kita hanya tinggal satu lagi apps di mana kita tak tahulah kita naik ke untung, tapi korang tahu kan market drop. So saya rasa korang dah boleh agak lah kita punya trajectory, adakah kita berjaya bid bulan lepas atau tidak. Jom kita pergi ke apps kita yang seterusnya, iaitu Binance. Jadi kita dah guna Binance sebab kita buat series ni dah lama dulu. Lepas tu barulah Binance ni keluar market Malaysia, so kita tak ada option yang lain lah. Jadi dah start lah dengan ni sebab kita nak buat kira-kira, susah nak tunjukkan kat korang kalau kita dah tukar-tukar apps ni kan. Jadi dah stay dengan Binance. Tapi kalau korang baru nak guna, korang boleh guna Bybit dan juga Luno. Dah telah pun buat full tutorial macam mana korang nak buat DCE ke dalam Bybit dan juga Luno. Korang tengok dalam video ini dan korang boleh faham lah. Jadi apa yang korang boleh tengok dalam apps Binance ini, korang just tengok nombor saja. Sebab basically mana-mana exchange pun sama je. Yang penting apa yang korang invest, kita nak tengok nombor itu saja. Jadi ini adalah portfolio DCE Bitcoin DAO yang mana DAO beli 10 USDT Bitcoin secara setiap hari. DAO dah invest 7591 USD dan DAO dah profit lah 9146, bersama dengan 120% lah daripada modal DAO profit 120%. Sangat-sangat banyak guys. So inilah bentuknya dalam USD. Jadi kalau dah convertkan profit DAO di dalam Bitcoin ini saja, profit 9000 USD tu lebih kurang profit sebanyak RM43,580 profit. Banyak kan profit kan, siapa sangka melabur dalam Bitcoin saja. And then untuk top 10 crypto DAO pula, DAO mengalami profit sebanyak 2022 USD bersama dengan 49% lah profit daripada modal DAO, which is modal DAO adalah 4059 USD. Jadi untuk top 10 crypto ni pun samalah, DAO deposit sebanyak 10 USDT secara setiap hari. Okay, jadi DAO dah tambahkan kedua-dua ini dalam bentuk USD, kita dapat 22,810 USD. So kita convertkan menjadi ringgit, dan tara guys, kita punya portfolio value untuk Bitcoin dan juga top 10 crypto adalah RM108,000 guys. Banyak kan? Tapi sayang sekali kita tak berjaya bid lah bulan lepas. Di mana bulan lepas adalah 120K, tapi untuk bulan ni hanyalah 108K saja. Drop nak dekat 12,000 guys. Bitcoin jatuh teruk. Pada waktu bulan lepas kita rekod harga BTC lebih kurang 70K, tapi sekarang dah jatuh 63K, dan disebabkan itu kita hilanglah 12K daripada portfolio value kita. Jadi guys, dah nak tekan enter ni dan kita nak tengok adakah kita berjaya bid bulan lepas ataupun tidak. 3, 2, 1, tara, kita tak berjaya guys bid bulan lepas. So guys, ini adalah sejarah yang pertama kita tak berjaya bid bulan lepas. Sebelum ni kan, setiap bulan kita naik dan naik, tak pernah turun, sentiasa naik saja. Dan setelah 16 bulan, bulan ke-16 barulah kita jumpa penurunan yang sebenar. Kita dah first time lah mengalami kejatuhan macam ni kan. Jadi benda ni tak pelik, memang sangat-sangat sihat lah. Tak sihat kalau kita sentiasa naik saja, tak ada correction. So bila ada jatuh sikit ini, kita harapkan correctionnya healthy lah untuk kenaikan yang lebih stabil pada masa depan nanti. Jadi guys, ini kan dah update secara setiap bulan kan, lambat korang nak tahu. Jadi anda kata korang nak tahu update secara setiap hari tentang semua pelaburan yang DAO buat banyak-banyak ni kan, korang boleh join channel Telegram DAO, di mana DAO update lah segala pelaburan yang DAO buat secara setiap hari kat situ, segala news. Dan juga korang boleh join lah giveaway harian yang mana DAO post dalam TikTok DAO. Korang boleh follow TikTok DAO. Korang boleh scan lah QR code yang dah hari ke-220 lah pada waktu video ni dah rekodkan. Korang boleh follow channel TikTok DAO tu. Okay guys, sebagai bonus, DAO nak share lah satu platform yang DAO guna, iaitu Nexo, di mana DAO dah pump lah lebih kurang RM40,000, which is sangat banyak. Kenapa? Sebab DAO nak dapatkan interest di dalam Nexo ini. Jadi di dalam Nexo ini interestnya sangat tinggi, di
mana untuk even staking USDT saja menggunakan base level yang paling basic, DAO boleh dapat 9% APY dengan staking USDT dalam Nexo. Dan return yang DAO dapat adalah secara setiap hari. So setiap hari DAO dapat lebih kurang 2 USDT. So kalau nak mudah, lebih kurang RM9, RM10 macam tu setiap hari guys. Sebab DAO pump 8K USDT lah ke dalam Nexo ini. So kalau korang berminat nak gunakan Nexo, korang boleh dapat free 25 USD worth of Bitcoin dalam masa 30 hari lah. Anda kata korang daftar Nexo guna kod DAO di bawah, anda korang deposit 100 USDT minimum lah ke dalam Nexo. Nak lebih pun tak apa, anda korang hold selama 30 hari, korang akan dapat lah free 25 USDT worth of Bitcoin. Korang akan dapat dalam bentuk Bitcoin lah, tapi 25 USD. Banyak guys, RM100 siapa nak bagi dengan daftar Nexo saja. Dan guys, kalau korang nak dapatkan net worth tracker yang DAO guna ni kan, ha, ada pie chart ni semua, ada graph ni semua, korang juga mendapatkan Excel ataupun Google Sheet ni dengan join YouTube membership DAO. Dengan tekan saja button join sebelah button subscribe tu, ada button join, daftar saja. Korang ambil Elite Financial Circle pun korang dah boleh download lah Excel ni, dan korang guna sendiri. Dan kita nak lah semua viewer DAO mempunyai habit untuk naikkan net worth mereka. Dan benda ni korang boleh custom sendiri lah. Tak kisah korang lah buat apa, korang tulis saja. Dan anda kata korang ada hutang, korang tulis saja kat bawah tu dan dia akan terus buat lah berapa untung dan rugi. Jadi DAO sendiri pun dah cuba dengan track DAO punya net worth ni, DAO dah nampak DAO punya trajectory, DAO punya perbuatan betul ke salah, dan apakah perbuatan DAO itu dapat meningkatkan net worth ataupun tidak. Semuanya dah terbuktilah dengan adanya net worth tracker ini. Dia dapat bantulah kita visualize dan fahamkan dan strategize kita punya planning dalam hidup kita. So kalau korang nak dapatkan asset ni, boleh daftarlah YouTube membership di bawah. So guys, itu saja untuk video kali ini. Kalau korang berminat nak guna mana-mana platform yang DAO sebutkan tadi, DAO dah linkkan apps-apps yang DAO guna dan link-link untuk korang daftar. Dan jangan risau, DAO telah pun membuat full tutorial untuk semua apps yang DAO guna. Jadi korang boleh daftar dulu and then korang boleh tengok tutorial yang DAO dah buat semua tu. Jadi korang boleh tekanlah link yang letak dalam description dan komen untuk korang mula. So guys, nak minta tolong korang, tolong tekan button lah dan subscribe untuk push YouTube algorithm untuk share lah video ini kepada lebih ramai orang di luar sana. Kita nak seluruh rakyat Malaysia menjadi lebih pandai, lebih celik kewangan, dan yang paling penting sekali, lebih kaya, lebih berduit. Jadi kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao!